Pemirsa, warga di Pemalang, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan bayi perempuan di depan rumah salah satu warga. Bayi tersebut ditemukan dalam kondisi tali pusar sudah terpotong rapi pada Rabu 9 Oktober 2024 pagi. Bayi perempuan ini ditemukan oleh Parihit, warga desa Gunung Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Setelah ia pulang dari musola usai menunaikan sholat subuh, bayi tersebut tergeletak terbungkus dalam kardus di depan pintu rumahnya. Setelah menyadari ada bayi dalam kardus, Parihin segera melaporkan kejadian ini kepada kepala desa. Laporan tersebut langsung diteruskan ke pihak kepolisian dan puskesmas Kecamatan Pulau Sari. Diperkirakan bayi ini berusia sekitar 5 hari dengan kondisi sehat.